Kebakaran hutan dan lahan Gunung Ciremai memasuki hari keempat. Kebakaran di Gunung Ciremai terjadi pada Jumat, 26 Agustus 2023, dan api hingga berita ini diturunkan belum padam. Kondisi api membesar terjadi di Blok Cileutik, Kecamatan Pasawahan. Kawasan ini berada di utara Gunung Ciremai. Dia mengatakan, luas lahan terbakar, lebih dari 100 hektare. Kepala BTNGC Kuningan Maman Abdurrahman menyebut petugas pemadam di lokasi dalam kondisi sehat. Namun, mereka, katanya, mengalami luka ringan. Upaya pemadaman, katanya, dilakukan di kawasan hutan Gunung Ciremai yang berada dalam kemiringan tinggi cukup panjang, meski tidak masuk kategori luka serius. Maman menyebut lembaga atau balai TNGC memperhatikan hal tersebut. Nah. Kalau bukit poek. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.